Salah satu film tersukses animasi musikal klasik karya Disney, yaitu Lion King, akan melakukan remake dan tayang pada 2019 mendatang. Dan diberitakan bahwa penyanyi yang bulan lalu baru saja melahirkan anak kembar, yaitu Beyoncé, akan menjadi pengisi suara dari Nala sekaligus mengisi soundtrack dari film tersebut. Saat ini diberitakan bahwa proses kontrak yang mencapai $25 juta dengan Queen of Pop tersebut sedang mencapai tahap finalisasi. Meskipun begitu, berita ini belum secara resmi dikonfirmasi oleh pihak Disney. Namun sudah diumumkan oleh The Beehive Team, akun resmi fan club dari Beyoncé. Selain menjadi pengisi suara Nala, ia juga akan mengisi soundtrack yang terinspirasi dari gaya khas Afrika dan menyanyikan kembali lagu klasik Lion King seperti The Circle of Life dan Can You Feel the Love Tonight? Well, bagaimana ya kira-kira nanti kelanjutannya? Kita tunggu kabar selanjutnya dari Disney ya, good people.